Kak ambil. Kita tahu es krim. Ah, tasnya lihat dulu, Pak. Sebentar lihat dulu nih apa nih kayak gini tuh. Mantap, dingin, segar. Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara-saudara, nah, jumpa lagi di channel Liko Neon. Di video kali ini kita mau sedikit review es krim varian terbaru dari Walls. Mau tahu apa? Rasa apa yo? Tahu nggak El? Vanilla. Iya, apa rasa apa? Rasa. Nah, belum tahu ya. Rasa. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Cobain es krimnya langsung ya. Tapi sebelumnya tunggu dulu teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Liko Neon Family, like dan komen. Oke, okay? Jangan lupa. Yuk, silakan kita ambil. Shh, kita tahu es krim. Ah, es krimnya muncul. Ya, ya, bentar dulu. Satu, sambo mbak cheese. Dua, wah, tiga. Nah, liatin dulu. Siapa ini? Rasa rasa boba brown sugar cheese nih, kita liatin lebih dekat. Oh, terbaru dari Bos. Kita cobain rasanya. Oke, kita buka dulu. Ayo bareng-bareng kita buka ya. Ayo pelan-pelan. Ini papa punya buka yang menyala dulu lah. Nah, hop. Wah. Oh, pasti lihat dulu. Hei, sebentar lihat dulu nih apa nih kayak gini tuh. Ini segar. Mak. Pertanyaannya, halo. Mana dulu kebule? Tahan dulu nanti gimana rasanya satu-satu. Tahan ya. Oh, belum buka soalnya papa. Ya dulu, sabar. Ntar dong. Oke. Ya, dia adalah satu. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Enggak, tanya dulu abang. Gimana rasanya? Bobanya apa dulu dong, jelasin. Menurut abang, gimana dengerin cerita abang, apanya? Rasanya ada rasa apa aja? Ada rasa vanila, terus kayak rasa boba gitu sedikit, sama di tengahnya juga kayak ada biskuit gitu. So, ini coklat kan? Coklat juga ada. Menurut El gimana? Enak aja. Kata papa ini rasanya lebih dominan ke kejunya nih, keju banget. Pokoknya rasanya benar-benar kayak keju apa ya? Keju yang buat itu apa? Lembut banget. Keju apa ya yang buat lembut itu ya? Keju susu. Benar kata abang, keju susu. Wah, abang udah tahu ya, papa lupa. Keju cheddar tuh berarti ya. Kita bikin dulu bawahnya ada apa nih? Ada gula merah. Nyampe nih. Oh, ternyata bobanya ada di bawah. Habis keju, baru boba. Apa? Bombanya enak banget. Bomba. Bomba mah memandang buah karan ya. Boba. Ini lagi ada promo di apa ya, Bu? Apa harganya tadi? 12.000 dapat 3. Berapa? 1.000. Oh. Salah. Maaf, Bang Dira. 12.000 itu 1. 12.000. Beli 2. Ganti 1. Jadi kita bisa punya 3 es krim. Udah makan darinya. Oh, udah boba namanya. Oh, benar ada di dalam tuh bobanya tuh. Nah, ini bobanya kayak gini nih. Nah, apa ngomong dong? Ayo, ayo. Makan deh. Coba deh krimnya. Udah makan aja tanggung. Kenapa bisa patah ya? Ketarik.
menggigit tepat. Yang paling tengah udah boba itu campuran sama kayak gula merah. Bener banget. Enak. Lo bener gula merah kan? Ada gula merahnya. Ya juga sama. Iya. Langsung dimakan sih. Ini lagi langsung ada jarinya makan tadi. Itu namanya boba, bukan bomba. Enak. Well, kalau es krim jangan disisain, kalau disisain cair, berjalan habis. Boba banget. Minuman kekinian boba-boba itu sekarang ada jadi es krimnya nih. Kalau mau beli ada di apa? Semua minimarket juga ada. Cuman di apa lagi promo? Kartunya 12.000. Beli 2, nanti 1. Jadi 24.000 dapat 3. Kenapa? Ini es krimnya dulu atau dimakan? Astagfirullah. Aduh, es krimnya dulu dimakan. Lalu corongnya. Ah, ini dia bawahnya. Kenyal bukannya ya? Kenyal. Enak loh. Ini boba kayak boba asli rasanya. Nah, udah pegang sih. Wah, ini jatuh lagi. Kita es krim recommended banget. Enak. Jainya. Iya, abang kok lama makannya sih? Susah potong. Nah, makannya es krimnya dulu, jangan corongnya dulu. Kayak enak. Sekarang kan abangnya? Ya, gula hitam. Itu teh, gula merah. Oh, bener nih gula merah di dalam. Udah paling bawah, gula merahnya bener-bener banyak. Ini di atas keju, lapisan kedua boba, nah paling dalamnya gula merah nih. Ini yang paling bawah. Oh, ini apa? Bawah itu gula merah tuh. Bener banget. Oh. Enak kan? Ayo bang, apa sih? Udah ada rasa boba, nanti ada lagi paling rasa cendol. Itu rasa cendol. Saya suka cendol, saya suka es dawet. Judulnya es krim boba. Terakhir coklat, keju, boba, gula merah, terakhirnya coklat. Habis. Hei, Bapak menang, juara. Terakhirnya tuh. Terakhirnya jadi. Hei, abang, ayo. Makan es krim dah. Gimana El rasanya? Jadi apa ya? Coba. Sama enak. Kok ibu gak dikasih El? Bomba. Eh, kok ibu gak dikasih El? Kenapa ibu gak dikasih? Kalau ibu es krim kayak ada jadinya. Kok ibu gak dikasih? Ah, jadi
Ayo, terakhir abang. Abang ya, abang ya. Gimana pak rasanya? Enak. Wih. Recommended nggak? Enak. Nah, recommended. Enak. Wah, keren. Aku juga. Juga enak. Ditunggu rasa cendol sama dawet. Mau lagi gak? Banyak? Abang belum duluan, sabar dulu. Sabar dulu. Abang habis biar ngomong dulu. Enak gak El? El? El mau lagi gak? Mau lagi tapi yang dulunya. Apa nyari apa? Itu bos kelapaan. Itu dia bilang loh. Bos, bikin aku es krim rasa es kelapa dong. Aku sedih nih. Aku rasa jadi. Gimana okay. Bang, rasanya gimana? Enak banget. Okay. Coklatnya ketarik. Enak semua. Kasih tepuk tangan dulu buat Bos. Yeay. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Kamu kasih 9. 100 juta. Berapa? Kasih dari 1 sampai 10 berapa nih? Bintang. Ini berapa? Kan ada 10 nilainya. Berapa kasih berapa? 12. Oh! Lebih dari enak dong. Emang berapa? 1 sampai 10. Lebih 7 lah, 7. Oh, 7 berarti kurang enak. Enak juga sih. Kayak rasa boba beneran. Oke. Okay. Mau mana ya, Lia? Sini dong. Ayo, Bang. Sini masuk dulu. Oh, terima kasih. Oke. Okay. Review es krim Panelo dari Won, rasa bobanya udah selesai. Rasanya enak banget. Okay. Mantap deh pokoknya. Oke, okay. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu ya. Dadah. Teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like video kami. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum.